nasional dan rambut menunjukkan bahwa budaya itu kita contoh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu berkenaan dengan Alhamdulillah itu yang mungkin. Iya kan, aku juga akan selalu mengucapkan Ustaz. Sirotan lagi enam tali berlalu yang ingin mempunyai Sumpah Jami'an alladzina ya'tamiruna hadzal masjid.
ataka. Ghafarallah jami'a dhunubihim wa taqabbal jami'a amalihim. Inna Allah yaghfiruhum wa yarhamuhum wa yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa ulumihim wa anwarihim wa nafa'atihim. Sya'udillah lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
Senin. Ada teman matika wanita dekat matika pun nama Zakarokan Zakirun Wawafanam Zikritan Wawafirun Allahumma salli abdul suratnya dan salli makhlukat kita samsi Tuhan Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada teman matika wanita dekat matika pun nama Zakarokan Zakirun Wawafanam Zikritan. Allahumma salli abdul suratnya ala sadi makhlukatika Badri tuja Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa sallim. Anta ta'lumatika wa mitataka limatika kulla badaka raka gajirun wa qafala amzir kritan wa rafirun wa sallim wa qadallahu ta'ala ansatatin ashabi rasulillahi ajma'in wa hasbunallah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alayhi
ajar semakin masuk ajakan anak kiraji khasin atau asrar kiraji amatim yaitu masuk ajar masrufa baca rata bitin sekalian bata wira sekalian ajar ghafa Allah ajar wadil wa taqam tanjum
berarti nama-nama kami yang baru mengenal yang akan berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumatan kaya cantik sehari pegang orang orang. Allahumma salli wa sallim wa barik wa alihi wa alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fahdazal ashrahu wa istibashara wa istadal kursin haylatahu wa raqara wa tadadis sama wa kaibara wa dhujatil malayikan tahkila wa tajita wa istirahat. Thank you.
Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratan muhtaramin, jumatin para alim, para ulama, para masyayikh, ingkang sanget kawula taati, wabil khusus jumatan para masyayikh jajaran pengurus Suriah PJ NU Kabupaten Mojokerto, khusus malih jajaran pengurus Tamsidiyah PJ NU Kabupaten Mojokerto, dumateng Romo Kiai Haji Mas Rifan, dumateng Romo Kiai Haji Mutaharun Afif, dumateng Romo Kiai Haji Maksud Sawang, dumateng Romo Kiai Haji Jamzuri, Bapak Ibu Besar dumateng Romo Kiai Haji Abdul Aziz Ma'ambi, khusus malih dumateng Bapak Ketua LDNU Cabang Kabupaten Mojokerto Romo Kiai Haji Makrus Ali, kepada bapak-bapak Sangi Muspika Kecamatan Bangsal, Bapak Camat Bangsal, Bapak Kapolsek dan Bapak dan Ramil, dumateng bapak-bapak Ketua MPC se-Kabupaten Mojokerto, ibu-ibu muslimat se-Kabupaten Mojokerto, dan jajaran takmir Masjid Al-Mubarakah Dusun Blonggongan Desa Sumber Tepu ingkang berbahagia. Alhamdulillah wonten injing menika kula panjenengan sami tasih pinaringan nikmat rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga wekdal menika kula panjenengan saged hadir ndherekaken acara naos ahadan ingkang dipun selenggarakaken dening pengurus cabang LDNU Kabupaten Mojokerto dalam keadaan sehat walafiat. Monggo nikmat ingkang aku menika sami dipun syukuri sarana waosan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat salam mugi tetep kawujud dumateng bersaudaraan jenengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikauli Allahumma sholli ala Muhammad. Ingkang sampun tarik pitedah setuntunan kauladan kehidupan dumateng kula panjenengan sedaya inggih menika arupi syariat agami Islam agami ingkang dipun didhawuhi dening Allah Subhanahu wa taala. Kang kaping tigaipun dipunaturaken matur nuwun dumateng para hadirin sedaya, baik menika saking pengurus cabang utawi pengurus MPC se Kabupaten Mojokerto, ugi ibu-ibu muslimat ingkang dalam kesempatan menika saged hadir ndherekaken acara naos ahadan wonten Masjid Al-Mubarakah Dusun Blonggongan Desa Sumber Tepu Kecamatan Mojokerto menika. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan sedaya menika tujuan talabul ilmi estu-estu pikantuk ilmu ingkang manfaat barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para rawuh sedaya ingkang mulya, acara pra-acara kaos ngaji kaos ahadan wekdal menika kasusun menika sepindah acara pembukaan kaping kalih sambutan-sambutan. Sambutan mangke dipunaturaken sepindah saking Bapak Kepala Desa, kaping kalih sepindah saking Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Mubarak, kaping kalih sambutan saking Bapak Kepala Desa,
Kaping tiga sambutan saking Bapak Ketua MPC Kecamatan Bangsal, ingkang kaping sekawan saking Muspika Kecamatan Bangsal. Monggo acara menika dipun milai sarana waosan Suratul Fatihah. Dipugi acara ingkang terangkai menika saged berjalan sarana sae boten wonten arang suatu napa, sehingga acara menika saged manfaat fitri wa dunya wal akhirah. Ana hadirin di salihah talaban ridho billah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin yang kami mulya, salajengipun nggih menika sambutan, sambutan ingkang awal kula aturaken dhateng Bapak Khairul Ihsan minangka pengurus takmir Masjid Al-Mubarakah Dusun Gelombongan. Dumateng Bapak Khairul Ihsan wekdal kula sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Amma ba'd. Hadrotal muhtaramin, para alim ulama ingkang tansah kita ati, dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Asrihan ingkang sanget kita hormati, dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Mutaharun Afif, Bapak Kiai Haji Maksud Dawam, Bapak Ahmad Jamzuri, Bapak Kiai Haji Abdul Adil Alwi, ingkang sangat kita hormati, dan dumateng Bapak Muspika Kecamatan Bangsal, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan Bapak Danramil, ingkang kersa rawuh, ingkang sangat kita hormati, dan boten kesupen Bapak Ketua MPC se Kabupaten Mojokerto, Ibu-ibu muslimat se Kabupaten Mojokerto ingkang sangat kula hormati. Mengawali sambutan kula ing inggih setengah semenika, awal sekali monggo kita sareng-sareng ngalairaken raos syukur dumateng asmane Allah Subhanahu wa taala. Kanthi dipun bayaraken kalian kawasan alhamdulillahirrabbilalamin. Dene napa kantor sing wadal menika kula dalam fasilitasi pinaringan sedaya sehat, sehingga saged rawuh ing menika masjid dan kata asih afiat. Mugia rawuh kula sedaya menuju ing menika majelis estu-estu tata so amal ingkang saged dipun rawuh dening Allah Subhanahu wa taala, lan mangke wangsul sedekah angsal ilmu ingkang manfaat kangge bekal dumateng kula jenengan meniti kehidupan yang lanjutnya. Para bapak, para ibu hadir kang hormati, ingkang sepindah kula matur suwun sanget atas rawuh panjenengan menuju menika majelis kranten kedatangan panjenengan ning menika majelis sangat kita harapkan. Kranten kedatangan panjenengan menunjukkan bahwa antusias warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto eksis. Lan markali atas nama takmir Masjid Al-Mubarakah ngapunten sanget anggen kula sakonco
menyediakan segala sesuatunya berupa tempat lesehan kados menaten ngapunten sanget kuwi ugiya kanthi lego panjenengan sedaya lenggah lesehan menika estu-estu kanthi didasarkan keikhlasan estu-estu mangke kepanggih nanging menawi kula njenengan sedaya pangsul dhumateng kersane Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang hormati, kalau kita sambutan atas nama takbir tidak perlu memandang lebar. Anggih kula matur wonten kirang langkung kula nyuwun agung pangapunten dhumateng pastoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun aturaken matur nuwun dhumateng Bapak Khairul Ihsan mewakili takmir masjid Al Mubarokah Dusun Gronggongan ingkang sampun paring sambutan kula wau. Hadirin ingkang mulya, sambutan salajengipun kaping kalih menika sambutan saking Bapak Kepala Desa. Dalam hal ini disampaikan langsung dening Bapak Kyai Haji Mufassal Rosid. Dumateng panjenenganipun kula sumangaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba bil-haqqi basyiran wa nadhiran. Yudhiru 'alaihi walau karihal al-kafirun. Walihuquqi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri waahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wa sallam. Yang kami hormati segenap para alim ulama sewilayah Kabupaten Mojokerto yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati kepada Bapak Muspika yang sempat hadir, sedaya kemauan mulai jajaran pengurus wilayah, daerah, bahkan terhadap ramadhan, rahimahumullah, Allahumma. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami tidak memperpanjang lebar karena waktunya sudah cukup siang. Pertama, terima kasih kami ucapkan terhadap seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, di mana pada pagi hari ini telah mengadakan satu kegiatan rutin yaitu ahadan yang bertempat di desa kami, desa Sumberbu, tepatnya di Masjid Al-Mubarokah Dusun Gronggongan, dalam rangka tawaful ilmi. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan fatwa oleh para alim betul-betul membawa perubahan dampak terhadap hidup dan kehidupan kita masing-masing, sehingga menjadi ilmu kita manfaat di dini waktu di awal akhir. Amin. Yang kedua, kami atas nama jajaran aparatur desa, barangkali ada hal-hal yang tidak diinginkan. Apapun itu bentuknya, kami atas nama desa mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Yang ketiga kalinya, kami atas nama jajaran aparatur desa mengharap dengan sangat, khususnya semua yang hadir di sini, apa kontribusi
yang dihadapkan pada pagi hari ini betul-betul membawa peningkatan untuk keimanan kita kepada Allah, yang asalnya kita menjadi iman sampai pada keesaan, dalam arti kita umat Nahdi. Lewat para alim ulama, saya yakin kita selalu dipimpin di dalam masalah ubudiyah, dan apapun itu semuanya dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, harapan kami lewat fatwa-fatwa apa yang nanti akan disampaikan oleh masyayikh kita, betul-betul membawa dampak hati kita mengenal Allah tidak hanya sekitar ismudat, akan tetapi sampai terhadap dalamullah. Dengan begitu, dalam ibadah kita, dalam ibadah kita kepada Allah, betul-betul membawa dampak tidak hanya di dalam nurul iman, tetapi sampai pada hakul iman. Harapan saya terhadap para masyayikh selalu membimbing kita lewat rutinan mingguan seperti ini, sehingga kita mengenal Allah lebih jauh lagi seperti apa yang telah dikutip dan disampaikan lewat firman Allah, "Amangkana yarju itu arobi faliyam amalan soleh walayu sirifi ibadati robi ahad." Itu aja apa yang bisa kami sampaikan, dan kami sebagai, sekali lagi, sebagai kepala desa yang mewakili jajaran aparatur desa, mengucapkan ribu-ribu terima kasih. Aku berkala hadanallahu iyakum wa afamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipunaturakan matur-matur dumateng Bapak Kiai Mukhlasa Rosid selaku kepala desa Sumber Teguh ingkang sampun aturaken sambutan kolawan. Hadirin ingkang minulya, sambutan ingkang terakhir inggih menika sambutan saking Bapak Ketua MGC Bangsal, dalam hal ini dipunaturaken dening Bapak Dr. Andes Nur Faizi. Dumateng Bapak Nur Faizi dipunaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram, dan tadinya yang hadir pada siang hari ini, wabil khusus warga Nahdlatul Ulama Semojokerto yang pada siang hari ini hadir. Alhamdulillah yang terhormat Ketua LDNU Kabupaten Mojokerto Bapak Haji Mahfuz Ali, dan sangat-sangat Allah hormati beserta pengurus yang lain. Wabil khusus siang hari ini Bapak Kiai Haji Sobat
Kilin rosi itu ya. Kepala desa, desa Sumber Tebu yang saya hormati, alhamdulillah kalau dipanggil kiai akhirnya lupa. Kalau Gus Mohlaso saya ingat. Tapi hari ini alhamdulillah dipanggil oleh MC-nya Kiai Haji Mohlaso. Akhirnya saya ya bisa kira roba dari Gus ke kiai. Luar biasa, alhamdulillah. Selanjutnya pun ngapunten dari Bapak Muspika Kecamatan Bangsar dan pengurus MDJ Bangsar yang saya hormati, semuanya saja yang hadir yang sangat-sangat saya muliakan. Izinkanlah kami dari pengurus MDJ Bangsar mengajak kita yang hadir suka dan senang mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin dengan bacaan hamdalah tadi. Mudah-mudahan kita yang hadir ini senantiasa diberi rahmat, nikmat dan taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mugi-mugi tetap pada tempat junjungan kita Nabiul Akhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring bimbingan lan tuntunan kebetan kula di majelis toyo inggih menika syariat agama Islam agama kita muga-muga agama kita ingkang sampun kita yakini menika estu-estu kita dipun paringi kekuatan jaga antos ila yaumil maut akhir hayat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kula selaku ketua MDJN Bangsar namung saged ngucapaken matur suwun sanget sepindah dumateng takmir Masjid Al Mubarok ingkang sampun bersedia dipun geni pengajian rutin Ahad. Kula selaku ketua MDJ boten saged bantu napa-napa. Kanten napa kegiatan ngeten iki umpami diwastani kalian pengurus-pengurus ingkang inggil. Warga NU enggak pernah ada yang namanya iuran. Kalau iuran di NU ini lebih besar dibanding dengan iuran uang. Kalau kegiatan seperti ini mungkin ya ratusan juta. Kalau bisa ngomong apa? Kalau bisa ngomong berkat tokona ya mungkin ya enggak ratusan juta. Ya puluhan juta. Tapi maaf, mungkin pengajian Ahad dan ini sebetulnya hasilnya besar sekali. Paling tidak kalau membuatkan konsumsi kotaan atau botolan, mungkin paling tidak 1000. Kalau itu dihitung uang, masya Allah. Oleh karena itu kami selaku ketua MDJ Bangsar mengucapkan banyak banyak terima kasih kepada takmir Masjid Al Mubarok, warga masyarakat Gunungan, khususnya umum warga masyarakat Sumber Tebu yang di kepala desa itu oleh Kyai Haji Mohlaso Mohdi. Nomor kali barangkali kami dari pengurus MDJ Bangsar mungkin dari jamaah pengawasan rutin Ahadan, kami dari MDJ Bangkali ketika saya menyambut atau saya dan teman-teman itu menghormati jenengan, baik itu tempat yang disediakan dari Masjid Al Mubarok ada yang kurang di sana sini, kami sebagai pengurus MDJ Bangsar mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya. Dan kami selaku pengurus MDJ Bangsar barangkali untuk tahun-tahun yang akan datang berbeda dengan kali ini, insya Allah beda. Karena apa? Perbedaan Masjid Al Mubarok ini menyari kanopi. Jadi ini sekaligus bacaane kanopi. Katanya barusan kemarin yang
selesai. Jadi ini bacaane kanopi Masjid Al Mubarak. Mudah-mudahan kanopi ini bermanfaat adalah hati nurut jawab akhir bagi yang jariah maupun yang tidak yang menikmati untuk mengoleh barokah. Dari kami kiranya tidak pantas kalau banyak yang saya sampaikan karena acaranya masih padat dan banyak. Oleh karena itu mohon maaf awal hingga akhir ketika saya menyampaikan Allah mahdina surat al-Mustaqim Allah tuhafiq ila tuhafiq tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipun aturakan ke teman-teman kita sambutan dengan sampun dipun aturakan dengan Bapak Ketua MBC Kecamatan Bangsan dalam hal ini yang menikah Bapak Haji Dr. Andes Nur Fauzi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat kita pahami, kita tenang dengan baik. Hadirin yang kami mulia, rangkaian acara pra-acara Ngaos Angkatan sampun kita lampahi mulai awal ngantos akhir. Mila monggo sami dipun tutup sarana wawasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun dipun lanjut kalian acara Ngaos Kitab. Dalam hal ini kula aturaken ingkang memandu dalam hal ini kula aturaken dumateng Bapak-bapak pengurus cabang LDNU Kabupaten Mojokerto. Dumateng Bapak-bapak pengurus LDNU cabang Kabupaten Mojokerto untuk memandu acara ini sampai selesai kula aturaken.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala qala rasulullah sallallahu ta'ala nafa'an nabi ibn abi asriyar kita dan amin. Wa ayatuzu. Wa ayatuzu lana nam li mujudirin ketuene wa li mujudir. Bahwa kita li mujudir ika abu bapak wa jadu lamba. Bilbikri yang dalam nikahkan perawat. Apa yang diunangkan kau minum ayah ini makilah kening wongkak dan terketuaan sosakan sahabat tergabung oleh rahmi mu'ayah kita selici maulia diin dalam ngerampi akan ini wongkak dan kanten waleni mukbir kita diikhtiak lantan wain ini maulia. Wailam ya'ayin senajan orang maupun perake sopa lalu jubir wali jubir azal jahil bujulahan kita ini dalam alai makhir akan jubir wala wakilin lani kunam itu wajib ingatasi wakan jadi wakil ilam ya'ayin lalu orang maupun perake sopa wali wali azal jahil bujulahan riayat hadir utami reksoin bagian waktiatullah nanti-nanti fi'am liha indra perkoroni mauliyah fa'in zawajah mongkola merapiakan sopoh wakil ha'in mauliyah bila itu mus'in kelawan tanpa konglanakan kufukan madani aw bin mus'in kutu telah mengamankan kufuk wakut soto bahkan teman-teman terus kelamar yang maulia sopa atfaku biro-biro wonglanakan sepadar minhu saking kufi wamiasi sama kuala sopa atal hidu rakyat imkola fati kron oleh mulayani wagi al-ikhtiyah peringati nanti awal juga kan wajib alaihi ngatasi lagi mulayani lalu nama patah itu makin-makin dikali maring diani ketua ini diani mencubir dan ikali ini mencubir saliani wali mencubir di alam yang tergantung itu orang nusul kowek ibu aban bapak wala jadaran orang rupo mbah ditikirin dalam nikah dan perawat okan atau ono apa soto mau dijatuh wong atur kantin kalian ikali ini mencubir saya juga merondo kali wakil nombor kecil makil nosoko kairil mencubir pada izmin indalam salasi izin asolkan asil pohidin minhu sa'in hasakin maulia lalu marim kairil mencubir bidang tajwis ayat tajwis itu kesini dalam rapi akan ilang tanhahu lalu orang nyegah sopoh wairin mujbir namun orang nyegah sopo mauliyah uri wairin mujbir anak tau kiri saking makilah wairin ayah anak tangan kanan berpertelaki sopo mauliyah di wali imarin wali rojunan imolah usaha ingin semua kecil bertetok masopo wali dari dia yang satu dengan orang ini
Ijini sapa mau dia tetap kota tapi tinggal satu di Magelang. Di anak ibu kota kalau satu PKT bilang yang selalu uji entah di luar kota. Itu bina barang di nasional kita tetap tidak keadaan yang berkor. Lalu bina orang yang dalam barang di dalam kalau kita tetap dalam kenyataan yang berkawas. Baiklah orang tabayana. Dipun menangakan dipun olehakan kanggene wali Mujbir. Wali Mujbir itu mbak bapak utawa mbak. Jadi nak ngomong dia anak itu itu saya kewajiban nikahnya untuk sidan bapak utawa utawa bapak mbak mbak ini jenenge nekotan kita disebut wali Mujbir, wali sing berhak maksa ngaloni anak wedok sing rawan. Cuma bakal bantul kula sampeaken saiki gaken dhewe dipaksa iki kudu ditakoni dhisik anake wis duwe pacar ta guru lho ngoten e soalnya apa jamane wis siji ngene ngene sani dikata hati ya engkau misalnya peksa juga anaknya gue pilihan diri wah seorangnya nyala montai ya kalau kita bisa sampai anda gugur hati kurani ya ngono ya gue tapi ya tidak mau di sini jadi wali wali Mujbir itu oleh Angsal makelaken nanggone tiyang itu di dalam menikahkan anaknya sing lawan. Sakjane kewajiban kewajiban nikahno sinten? Ya wong tuane dhewe. Upama diwakilno kiai, diwakilno Pak Pengulu, itu hukume angsal. Oh. Kita oke. Biasanya sampai di kamar dewi nanti. Di kamar aku dulu. Apa dulu ya? Nah, itu hukumnya angsa loh. Kalau sari agis. Bila ini iria senajan. Ini itu gak ada izinnya. Anaknya gak izinnya. Umpomo ya. Tetap oleh diwakil. Wa ilam ya'in al-jawjah fi tawqini senajan wali Mujbir kala wau mboten nertentokno mboten nertentokno nggone bojo sing tertentu nggih kok sing penting kok bakal nggih saestu kula nasrahaken dhateng panjenengan nikahaken putri yang dalem nami Abdullah dikantuk putri kula nami Fidel Aynah ngangge mas kawin atau kali juta rupiah dipun bayar kontan atau tunai lho waktu ini Pak Pemilu langsung oke, terang. Eh, kalau saya nyebut no, saya apa jadinya? Eh, kematian tanah mau ngomong, eh, gak disebut no, gak disebut no, kamu. Tetep an, ada nge, tegesin, lu nikah ini penting, eh, soalnya apa? Kangge nonton no, keturunan, ada nge, kurang nih, kudune iso nggih sampeyan mangkelno nikah ya syukur-syukur nangane kiai apa sebabe barokah ngoten nggih sebab kiai niku
sing jelas tiang-tiang ingat campur dipun pilih dari Allah Subhanahu. Gak sembarang loh dari kiai itu. Soalnya gelar langsung saking Gusti Allah. Kalau kiai jaluk telu kiai mboten enten nggih. Umpama enten no ngono ya larang-larang. Iku jenenge napa? Ya kita wa ala wakilin ilam yu'ayinul waliyu zawja di ayat Tuhatin wong sikta diwakil sangking diwakili berapa oke Allah umpah kondi anak weter tak wakil dengan ini ya ibu klasor umpah ini niki ya ibu klasor kudu bisa menggunakan sebaik-baiknya. Kudu ngati-ngati, aja sampai keliru, ngoten lho nggih. Kena klawi, yo kuwan. Wis dipilih-pilih dadak keliru, nah ono dilane. Fa in sabra ja bi madhku in adhku in aqad khataba asalu min hu lam yasiha. Lah sing dadi wakil kula ngawur dirakeno wong sing gak kusu. Ya, sing boten sepadan utawa sepadan tapi akeh sing lamar sing kufu-kufu yang lain ngoten ya monggo hukum tasyid kala hukum ing rabena hukum ing boten sah kromo kok gak ngati-ngati dadi wakil napa tenan ing tak wakil ten jenengan supaya sampeyan nikahno kalian yang jalur sing kufu dadak didoleni wong lanang sing gak kufu gak sepadan. Kalau mungkin kamu tua terangkan kalau kufu ini kok misalnya anak sampai yang pinter ngaji ya solihah ngomong ya apa yang didalam pengalaman sengsa itu jadi kufu lana anak sampai solihah terus dirapain anak pengalaman sengsa sengsa itu badan soleh boten mergo napa jenenge ganteng ayune boten nggih sing penting nasabe niku barek kelakuan soalnya kadang-kadang yo dewe kadang-kadang yo ono wong ganteng oleh elek wong ngomong elek oleh ayu nggih lho kaya tak nyuwun sewu nggih kok bil karo habil nggih habil niku gak sepiro ganteng oleh bojo ayu. Lah kok bil niku ganteng bojone akhire hasil. Gak ono nang aku nggih. Mboten apa-apa. Wis pilihane Gusti Allah ya. Engko nang sampe ngiri akhire kancane dipateni kaya hadir dipateni karo Covid. Sinten iki? Putrane Nabi sing elek oleh ayu, sing ganteng oleh elek. Kadang-kadang terjadi. Nek ganteng oleh ayu seumum lumrah. Kita oke. Suki oleh suki lumrah biasa. Kadang-kadang orang masih suki oleh gak suki. Kadang-kadang semua orang bau warga cepet tu. Wah, gak rapet gak, gak rapet apa? Gak rapet ayu. Mana yang kita itu di bawah tangan sama orang tuh ya? Soalnya sekarang takdir Gusti. Oke. Soalnya apa? Jadi korban ini kayak kan nabi kau layak setan itu nabi walayak tari tony illa ilkodoin. Jadi bocor ini takdir Gusti Allah. Malah ini gak kena di bawah itu. Eman sampean kok mantem oleh elek lho gak oleh ngoten iki
Ya lam yakun aban wala jadda fil fikri au kanat mawliyatu sayyida fal yaqil bi idnin ba'da idnin hasala ibulahu fi la angsal kula panjang saya makilaken dhateng sak liyane nggih kagem sak liyane wali mujrim wau kan wali mujrim itu bapak utawa mbah nek bapak mbah kaon berarti sinten paman utawa dulure arek wedok ya betul kelanak lan iki niki jenenge wali tapi wali yo itu mujtahid sing gak kenek gak iso maksa dalem anak wali lho ya ngene iki dile ben nggih ini tak mau ke kedatangan. Oleh makelaten datuk yang itu kangge wali sakyan itu jenir tapi sause izin dengan tadi sause kau tu jika nanti bisa akhirnya dinikah mani kau lari dia dinikah mani kau ya apa nek tak wakil mana ini bawa ini akhirnya bukan mani tak wakil mana ini tak perlu juga orang mani kiai makhlus misalnya mana ini dia berkenal cari malah cari mana ini nah ini ku kutu ini ibu nek duduk wali bos kalau mau jemir wakil dan bapak udah ini bukan izin gak apa-apa di wakil itu langsung nanggungnya kiai misalnya itu nanggungnya Pak Pemuh angsa tanpa izin nanggungnya arek itu yang dirapir cengkrawan berarti nek sah malah hukumnya nek oleh berarti hukumnya nikah hukumnya sah kalau muka-muka kalau panjang saya anak putu ini tidak ada orang yang dipilih jadi Allah subhanahu wa ta'ala ada nih anak ini sing soleh oleh sholika ada nih sing sholika oleh soleh itu jenis kufu umpamu gak ngono ya malih repot ya sampai anak ini sholika oleh orang yang sing sasek sumpah gimana mungkin ya sumpah bertahun-tahun sumpah ketiga rendah lah ya waktu kan tak lenteng akhirnya malah uripe kurang barokah kalau muka-muka kalau panjang saya anak putu ini ditutup jadi Allah subhanahu wa ta'ala sehingga nek nikah boleh ridhani Allah ta'ala sehingga kabeh dadi kekasih Allah amin ya Allah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inna ka antal alim hakim wa bi shukri. Sadri wa sirri anki wa hlul aqdat.
Pola
wis macam-macam sawu. Wis pokoke niku isine swarga. Ayo nyambangi. Nggih, nek nyambangi kalau wingi dan apa pilih-pilih iki? Pilih-pilih ya apa? Ada pe nyambangi apa ada pe. Nggih. Jenengan nek nyambangi niku ditolakno nggih. Terus atau ditolakno disalami tempe. Terus ojo ngomong macem-macem. Ini nek sakit nek kok sangat buatan usah jujur. Tidak kok sangat pun ini. Sing hati-hati penyakit kodol kodol kodol. Ini ya dulu kas mati. Iya. Lalu nunggu. Jadi di sini lo dok tekan di sana yang saya kurang ajar. Ono mana mau budaya itu sekarang gue popo malah nanti mau jajan di sini lo. Cerita malah itu terus kalau terus kita oleh ake terus aku nanti ya itu lah. Jadi di sini lo tak mau di sini budaya itu tak beneran. Terus mulia. Jadi nyambangi dia sakit, ada kilometer, terus berarti usah kami ditolakno, disalami templer, tak usah buat cacing aneh-aneh, sebab cacing aneh-aneh itu kakek kau tidak dipanggil bersih, kalau tujuan sampai nyambangi lo, sih terakhir ditolakno jalur limo. Dawe bahaya itu set mulane nek sampean loro untu loro telu aja ditambah nisi wong minggu kas tambah no pokok kali nek sulo Allah bagi kita menawa ate ya ing kata iki to niku dipandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pegang di bidaya-bidaya ya. Kira hadir Nabi Musyafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa'ali wa diriyati ashabi Syawillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maka Middin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Niki tasih terusaken bab kekumpulan. Fa kadzalika kumpul-kumpul lan tatruk la tatruk aja tinggal sira. Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanallahi wa ta'ala wa nafa'ana bi yabrul fitar amin. Baga dari kata mulang tatruk lakatruk orjo tinggal siro atas zawudha ing ngalap samulil akhirati maring akhirat wala taftaran orjo tembus siro faina robat dunia kerana temus ini pengeran dunia wal akhirat dalam pengeran wal akhirat dalam akhirat iku wahidun siji wa utawi rob fima ing dalam dunia akhirat iku karimun datang loman mulia datang welas asih walaisa wan takon dia sita marang Allah apa karimun apa karimun luman bito adika kawan taat panjenengan wa inna kalu nahu sibutai kemuliaan Allah itu fi ayasaro yang terungkap panakan sebuah Allah akan mansiro tori kalu usul ing dalam natun kohila malikun mukim tanaim adaim kanani al-makhulid kan lamakan isyadunya ala tarisyawat halaman dumatan para bapak, para ibu, hadir-hadir dan makhluk kalau banyak istri sampai mengharap harapan-harapan belaka tapi tanpa mengerjakan sesuatu milo kalau panjenengan pun sampai meninggalkan
tempun di kemawon kula pangestu niate telah berlabur taubat pada sekitaripun Allah Subhanahu wa taala atus ngeten iki kula panjenengan saking dalam menuju dhateng panggenan ingkang mubarok boten sanes semata-mata pados ilmu niat ilang kebodohan kangge kamu siap-siap samu bijang boten alam akhirat. Insyaallah sadurunge melangkah dosa niku kula pangestu sampun dinapura dening Allah Subhanahu wa taala. Mila kula panjenengan pun sampaikan dukungku. Kerana apa? Gusti Allah kang nerani dunia lan akhirat itu hanya satu. Gusti Allah itu merupakan lomantur kelas kasih. Walai saya bi yazidullah kadimun bi ta'atika. Gusti Allah itu betul kemuliaannya sebab ta'at kula sampean nggih mboten. Kula panjenengan ibadah dhateng Allah niku semata-mata hasilnya kembali kepada kita pribadi diri kita sendiri. Boten mutung lho Gusti Allah mboten. Malah sebagian kitab kita ngaturakan beli dari Nabi diparil umpomo wong sak donya niki ibadah awabe. Ini keratonnya Gusti Allah mboten bakal tambah. Umpomo tambah ya. Paling dom dimasukkan ternaut satis ngetok palingane kae toyo lautan semanten ugi umpama wong guna kabeh iki maksiat dhateng Gusti Allah juga tidak mengurangi boten mengurangi kekuasaan Gusti Allah bila kula pangestuni ibadah napa mawon kesancen boten rugi monggo diniati nggih niku wau semata-mata karena Allah damel sami wonten akhirat. Wa hadza utahi kita taisir iku nihayatul karim kangge kelungan. Wala tu hadis moko aja ngucap sira nafsaka ing ngucapna nafsaka ing awak dhewe sira. Bitawi sati botolin kelawan tetanggenan pira-pira kang nganggur. Waqta dilan. Ngapunta sira bi aulal azmi kan pira-pira wong kang wis tetep wanahi lan akal sampurna. Mila ambiya ngaten pira-pira kabeh sedaya. Wala tatmalan aja arep arep sira bi anta sudaya to. Nanti-nanti sira kau dijosil main barang lam tazrok kang ora nandu siro ngeneni sih mas kula pahin sedoyo walaisa waita menolono manso masola atau jatah ampun ngantes kula pahin sedoyo ini mengharap-harap rahmati Gusti Allah mengharap pahala Gusti Allah mengharap keselamatan gua akhirat tapi betul tata nopo-nopo belas Allah wa Gusti Allah wa adil Gusti Allah itu Rahman Rahim masya Allah lapo-lapo ya ini gak menemani terus Gusti Allah Rahman Rahim ini ditibatkan dengan aku upama aku sampai bencana dengan rokok ya ini gak melisus aku katut dengan suargo di PNI diri ampun ngarep kalau sampean kepingin panen tapi boten tandur paling ini soko dipani wong-wong tanggane malah dikepuki ya. Oh gak ibadah apa-apa sih dan posisi ibadah mau kadang-kadang belum tentu diterima panen kadang busuk apa mana sih gak belas ya kalau sama temen-temen ini gecu terus kami ini dikit dateng Allah lebih-lebih ini kalau panjenengan insya Allah dinten Selasa sampun tanggal 9 bulan Rajab. Wasalamu ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin adwa samawati wal ard qaidat bil muttaqin. Kula sampeyan donga dinunggu nggih mugi-mugi
diparingi kesehatan jasmani rohani sehingga kula panjenengan sakit nindakaken siam bulan Rajab Allah nyanyian biasanya iki ibu-ibu sing bapak-bapak niku wis wakili ibuke padahal nek kanjaran aku kuwatir mbok kanca mawon usah kabutan kanjaran wis Bu sampean gawe kanjaran kebesaran dilajengaken wae ta menawa-menawa mang wong sanga kang poso manaso lan sembajatan sanga matakon bagi sopoman gufira mongko den ngapura sapa lawan padhi mongko den atur ibu jamalun bagus mimasen barang-barang yang bagi kasil jawaban tafadhal itu apa siro utang rasa siro amin lahan musakin ma jawari haka ing kira beran bukai siro aldo yota kan dohir lan menawa-menawa kula panjenengan pun siang gelem ninggalaken sholat nemen-nemeni lan bedi dhateng Gusti Allah lan nah, wis nindakaken temenan cantut caliwanda poso sunai seneng kemise tahajude galane sholat dukane rawatipe lebih-lebih sholat jamaah terus malam-malam kalau sampai tempun dibunti Aceh datang Gusti Allah gini gila itu harapan hanya harapan kata Bumo Mawon insya Allah yang singkat tersebut di Guau bakal dikabur dosanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala gila kalau sampai yang dikain ngeresok batin kalau sampai yang doi batin wa amalu hadir jalan utawi bila-bila ngamal iki anggota iku nama taruh soha yang besri cukul apa amal min sifatil kobi sakin bila-bila sifatil hati dine kalau panjang saya pun ada azam dia ada minat dia ada tujuan sikatus matan itu ini kalah merupakan amal-amal hati sikatus matan itu mau waktu istirahat akan tantun du mau datang Allah Subhanahu wa ta'ala bila baik arutan mongkola menongarno silo hidul jawarah ini ngerso piro-piro anggota fa'alaika mongkona tepono silo bitat iril korbi kelawan netepi nyuce aten hati jadi nekulo sampean pun sakit usaha masalah wuduni, masalah sholati, masalah posoni masalah nopo mawon hubungan kali keluarga niki baru kalau sampean artine mawon monggo disuceni dihati-hati pun sampai berbuat hal-hal sing nyebabaken amalan-amalan kalau sampean sakit gubrah amalan-amalan kalau sampean sakit terhapus gara-gara amal hati sing boten bener diantaranya amalan hati nopo mawon niku kalau bisa disebutaken termasuk takabur, riya, sum'ah, ujub, lan liyane. Sinten sing semerakaten iki? Mboten enten sing semerap, mung atine dhewe. Ngeten iki kudu akeh sepana masya Allah. Temenan tak rasa-rasa mah aku selalu sikomah. Mbok aku iki. Berarti hati ini koyok-koyok sok suci diri ngeten itu pun mengharap hancur kabehnya kadang-kadang enten menurut-menurut cerita-cerita no. Tapi nek niat ini kok ujung niki sakit ngilangkan pinten-pinten amal sih sampun dipun lampai bila caranya kenapa bila pahamnya setelah jangan berarti ada sifat takabur ujung, sum'ah lan dialiani sing bongsu hati sing elek-elek niku kalau sampean dikekan maka akan dikir datang Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga syariat menyarankan datang kalau panggung istoyo setiap akan melaksanakan nopo kemawon kesannya dikir yang insya Allah dikekan moco bismillahirrahmanirrahim
matur melaksanakan sesuatu mengucapkan alhamdulillah. Ini berarti tidak nampak kula sampean saopah saopake selalu bingke dateng Gusti kajingi dahar maco bismillah. Kadang-kadang gini lah putu mbak sama kok dalam maco bismillah Allah balikan uyali aku wali padahal apa sing apa lagi putu ini masalahnya yang ngetenok go ikani tak lupu rumah jajan mau bahwa takwa batin. Jadi malih fa'ale kabeh kabi wa takal batin wal qalbu wa al mughatu alati idza saluha saluha biya sa'il jasad wa idza fasada fasada biya sa'il jasad. Milang takwa batin sing diarani ati niku daging sing kempel. Menawi manah kula sampeyan iki bagus berarti api ati nira. Jasad e api wa ida fasada tapi ni atine elek. Opane ati elek niku sing sing nyekel wong berpengaruh. Iso bahaya. Nek wong sing berpengaruh untuk pribadine dhewe menghancurkan segala perbuatan maksudnya amal-amal sing sae, tapi nek enten wong dhewe sing ati elek niki dadi kepala daerah atau kepala niki mesti mungkin bisa merugikan kata dia. Milo fastahil bislahil tasawuf bisa binaka wasallahu ya kunu nusatir murawaba. Milo kalau sampai dengan ketungkul terus bagusi hati lan bagusi anggota badan kalau sampean kelawan menepi minjen-minjen murokobah dike datang Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang sekedi ingkang dipun aturaken keripik gedang kodoh telok ya. Ya ini kadah keripik gedang kodoh terosok sekedi ingkang dipun aturaken mugi-mugi datang soal musuh manfaat barokah bidini waktunya Allah akhirah. Dan kalau bangun setuju, saya ketahui tidak ada mana ingkang selalu ikhlas, selalu angsal dan pun Allah subhanahu wa ta'ala. Idina suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa jami'il malaikati wa malaikatil muqarrabin jami'i sayyidati wa salihin wa awliyai wa ulama'il amirin sama ila hadrati muassisi nahdlatul ulama wa ila hadrati muassisi pengajian ahadan ila hadratil masayikhina ustadzina muallimina wa khususan khasa ila hadratil muallifi hadal kitab Ibnu Athaillah As-Sakandani wa usulihi wa furuhihi wa khalqa aqribaihi ugi fatihah kita tujuakan kepada keluarga golongan jenengan sedaya muka-muka tidak dikno keluarga ikan sahih nama warga warahmat wabukul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab pun gantos kitab hikam. Niki tugas dugi ketua RBNU kapuri mawas kitab hikam boten nate sinau. Nggih sakmene-menine mangke muga-muga wong kula niki mung derma wayang. Wayang niku gak iso muni dhewe. Sing ngenekno wayang niku nggih
dalang. Kulo ingat ini. Kulo minongko wayang. Niki insya Allah moga-moga napa sing kulo ucapaken niki betul-betul diiringi karo nur hidayane Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ngaji niki mangkin dadosaken kulo panjenengan tambah umure, tambah cidheke karo Allah Subhanahu wa taala. Konten paribasan tambah kulo, tambah serba, tambah tua, tambah hebat, Allahumma amin. Tambah kulo, tambah roti, tambah tua, tambah sakti, Allahumma amin. Ojo sampai tambah kulo, tambah janggelan, tambah tua, tambah janggelan. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin. Wal wasiluna utawi pira-pira wong kang padha wusul iku lahum iku tetep keduwene al wasilun anwarul mujahadah, mujahati utawi piro-piro nure madhep maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeten kalau di rumah kamu betul kan? Wasilun niku dari kata-kata wasola, maknanya sambung. Al-wasiluna berarti orang-orang yang hatinya selalu sambung kali Gusti Allah. Kira-kira kali panjenengan niki termasuk orang-orang yang hatinya selalu sambung nang Gusti Allah napa mboten? Halo? Dijawab sing kompak, sing tegas, mboten usah redeg, gak usah gumeter. Termasuk kalau kalian panjenengan ini tergorong wasilun, tergorong wong sing atine selalu sambung nang Gusti Allah napa mboten? Enten sing nggih, enten sing mboten. Sing nggih perlu dipertanyakan. Sebab nopo? Sebab kalau kalian panjenengan akeh ilingi nang Allah nopo akeh lalini. Oh, nopo jadi ini wasilun perintah. Jadi orang-orang yang usul datang Allah, wong-wong sing atine gak tahu benggang, boten tahu pedot kali Allah. Niku gadai anwarul wajah, gadai nur. Sopo ini nang Allah niki atine selalu nur, atine selalu genter, gadai nur wajah. Kenapa? Sebab piyambake selalu sambung dateng Gusti Allah. Contoh lampu. Lampu niki nek kapan kabele sambung terus kalian setrum, maka lampu itu selalu padam, selalu genter. Ini kita. Tapi nek kapan lampu niku kabele boten sambung kali setrum, benter apa benter? Sambung karo Allah terus, boten gadai anwarul wajah, boten gadai nur madhep nang Allah. Yang akhirnya nopo kula kali panjenengan ibarat lampu niki yo murup yo mati. Yo mati yo murup. Kapan mati niku kula panjenengan? Ketika
kula panjenengan ati negak sambung kali Gusti. Ketika kula panjenengan ati negak sambung kalau Allah, maka akan mempunyai nur wajah, mempunyai hati sing padang. Jadi gitu. Nanggane kalau panjenengan kadang-kadang teko sumpeke, padahal yo gak ono apa-apa. Kok urip iki yo sumpeke. Niki adalah dampak kalau kalian panjenengan atine gak sambung karo Gusti. Ibarat lampu kabele pedhot gak nyambung karo setrum. Niki kampas tenggene Ploso Sari. Kemakili bayai Mas Rikan boten rawuh, kula niki matuk terus enten jamaah niki sing tenggen kula. Matur ten kula, Yai ngapunten. Jenengan pun ngaji hikam. Lho kenek napa? Jenengan mau ngaji hikam niku ngambah. Ngambah matur. Oke, kalau kayak kalau salam alhamdulillah. Oke, sampai jujur berarti. Betul kalau ni betul. Oke. Nah saat ini kelonten kitab sehingga dan dibuat waos niki di antara niki kam kalau waos gumu kau niki ingin betul nyambang mali betul tu ya. Oke. Ail anwaru lati wajahatum tegese biro-biro nur allati wajahatum kang madhep sapa allati ing alwasilun min hadratir rabbi saking pengayomane pangeran aitu fidot tegese den amberaken apa allati alaihi ing atase wasilun hatta arahu sehingga padha weru sapa alwasilun subhana subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kata panjenengan ini nek kapan atine kepengin mboten ruwet. Atine mboten rupek. Atine mboten peteng. Ayo ati niki disambungno dhateng Allah. Ayo ati niki digawe madhep dhateng Gusti Allah. Mpun sampe wong ruwet uripe. Kira-kira ilang sumpeke napa mboten? Tambah peteng. Wong tambah ngaduk karo sing duwe lur kok. Sing duwe lur niku Allah. Mangkane kula kali panjenengan nek kapan atine sumpek, atine peteng ayo ati niki digawe madhep nang Allah. Nek niki makanya tergini Al-Quran itu wonten Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Eling bidzikrillahi sebab sambunge ati nang Allah tatma'innu bisa anteng apa al-qulubu biro-biro ati. Nopo malih zaman sak mangkin ngadepi anak nakal niku tembung di bundi
ada putra bu? Nggih. Dituturi kenek tanggoten kadang-kadang. Nggih. Nyuwun sewu. Panjenengan jawab sing jujur mawon. Panjenengan nek kapan ana anake ndablek terus panjenengan tuturi. Nuturine panjenengan niki ngangge muring-muring napa mboten? Padahal yo selalu algodobu minas setan muring-muring niku saking pekerjaane setan. Nek kapan ana wong tuwa anake ndableg dituturi tapi wong tuwane karo muring-muring niku berarti dituturi sampean dhewe sing ngomong. Dituturi setan jarene. Ketika kula kalih panjenengan matekai anake maka
nuturi sak kecap kon kecap anak iki bakal nurut sebab nopo atine padang sallallahu alaihi Muhammad. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Ing pinten ya nek nurut al-ghafur lah hadratus syekh kiai akhyat halimi nek kapan anak niku nakal Fatihah ono ping 11 ping pinten Bu ping 11 nek kapan anake 10 berarti di Fatihah ping 110 kira-kira panjenengan kok berada wonten ngakake anak-anak padha niki nane kae sampeyan sekolah sekolahan ganjil sepindah malih Fatihah niku cahaya ketika kula panjenengan matekai anake niki padha karo transfer cahaya tengene atine anak mungkin dengan getaran nurnya Fatihah anak niku sing asale dapat boten dapat amin Allahumma amin niki anak sing biasa aras-arasan salat oleh akas salat anak sing biasa wurukane niki boten karu-karuan krana kenek cahayane Fatihah anak niki wuruk-wurukane gampang amin Allahumma amin boten saged ping 11 yai ping 9 halo insyaallah gak kober dindek menane ping 7 pokokan ganjil pancen ge anake akeh nggih gak iso ping 7 ping 3 ping 3 gak iso ping 1 anak 1 dipatekai 1 ngoten Bu nah nek gak iso ping 1 mosok pateka tugem mboten enten pateka tugem iki pan jam 11 pun gendeng-gendeng pun gendeng kiai kalau itu kan makin ya buatan awan-awan kumukum ngaji kulon ini sabat itu terami gendeng pak kalau kali panjenengan ini nek kapan eling Allah niku berarti atine muru nek kapan kalau panjenengan lali kali Gusti Allah berarti atine ketemu ini gambaran nih lampu nih nek kapan kabel nyambung karo setrum murup lampu niki nek kapan kabel mboten nyambung kali setrum mati ngene iku makane muga-muga mawon kanthi lantaran keterangan ngaji kitab niki kula kali panjenengan dipun paringi akeh ilinge dhateng Gusti Allah sehingga ibarat lampu niki selalu padang selalu saged kula kali panjenengan tambah umur ini semakin akas oleh ibadah semakin cedek datang Allah Subhanahu wa taala kira laku pun yuntung ibun sesa mutra pengapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da berhutal korona para alim para ulama sesepuh ini sepuh kita ini pun sedaya masyayikh
sing amine liri umure tambah tuwa. Diparingi sehat. Putra putrine ditetesaken sholihin sholihah. Rezekine diparingi jembar lancar. Pesan wonten alam dunya selalu diparingi tetep iman ngantos dipungkasi Gusti Allah Fatimah. Bila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi la umul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiyatan ila jami'il awliya wasyuhada wassolihin. Nahdlatul ulama syaikhullahi la umurul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim rencana nek kate poso dulure duwe gawe wurung
sallallahu alaihi wasallam beliau ngendika wonten salah setunggalipun hadis dipun riwayataken dening sahabat Sauban. Sampeyan sumerep sahabat Sauban. Cilian sampeyan biyen sampeyan eling ana Gambus Pasuruan jenenge Gambus Asuban. Lange mari mulo terus gawe lakon sahabat Bilal iku ben cilian kula dijak mak nonton sang gorengan karang. Anahu kol kakunna ma'an nabi alaihi salatu wassalam famarona bimakobarotin fawakofa alaihi salatu wassalam fabaka bukaan syadidan thumada masih sampai yang tak paham atik ditakoni kiai ini paham ampun mulai dan yang ampun gak kira diterus no sahabat Sauban ini si Jidino diajak Kanjeng Nabi melampah-melampah sumerap melampah-melampah bu mantun-mantun ngepanggil kuburan jangan kira sumerap mantun-mantun Kanjeng Nabi niku mampir teng kuburan sahabat Sauban nderekaken nggih melok mampir. Kanjeng Nabi niku mulur sanget basa sampeyan nangis ngguguk ngguguk lek guyu ngakak ngakak lek nangis ngguguk ngguguk. Cari sahabat Sauban yang mono yang begini lho boten nanti kepanggil Kanjeng Nabi mulan ditakon lima bakaita ya Rasulullah Kanjeng Nabi jenengan ini lho mulan lah nopo nopo dompete ilang nopo le sampeyan bojone ninggal kak dulu muka-muka bojone kak ninggal lagi ada ngajak sahabat Sauban ini didawi karo Kanjeng Nabi ya Saubanu haulai yu'adzabuna fi kuburihim wong sing nggo kuburan iki lho wong sing mati iki disiksa Gusti Allah ngomong men terus aku sakno mampir tak dongakno barang mari tak dongakno fakhofallahu anhumul adzab siksane terus diringanno karo Gusti Allah niki hadis iki Kanjeng Nabi sing dawuh lha nek ana saudara kita sing gak patek gelem ziarah kubur gak patek ndongakno wong sing ahli kubur niku mungkin oleh ngaji teko hadis niki liwatan terus liwatan sampean wis sampean yo mboten sawen sampean ndongakno lha nggih monggo sing ndongakno kapan mawon nyusul dibatingi tetep iman Islam husnul khotimah sampean rencananya kate nyusul ta mboten kula nggih cuma sampean dhisik gak apa-apa mesti kula kari nah utama diwali ah aku kari gak apa-apa sampean dhisik lah padha ae mbok wis kapan mawon pokoke dibatingi tetep iman Islam husnul
khotimah. Allahumma amin. Thumma qala alaihi salatu wassalam, ya saubanu lau soma haulai yauman min rojaba wa manamu min hulailatan lam yu'adzabu fi kuburihim. Awakmu tak kandani sahabat sauban, kok umpomo wong sing nduk kuburan iki sing disiksa niku wae. Kok biyene niku gelem poso wulan Rejab pisan wae. Ten iki mboten enten keterangane dina pertama dina kedua. Mboten enten. Mulane sampeyan nek selasa niku karo Rebo kok atik rewang, gak kok berposo. Nggih ya. Besok maneh. Besok lek wis gak rewang. Nunggu kula tau Rejab niat poso. Mantun ngoten diundang Walimah. Ya Rasulullah, saumu yaumin wa qiyamu lailatin minhu yamna'u adzabal qabri. Cara basa niki mosok si Kanjeng Nabi poso Rejab pisan tok pisan tok utawa salat tahajud bengine wulan Rejab pisan tok niku iso bebasno sangka siksa kubur. Mata niku Kanjeng Nabi jawab, ya saubanu walladzi ba'athani bil haqqi nabiyan ma min muslimin wa muslimatin yasumu yauman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihi ma wajaha Allah illa kataballahu lahu ibadata sanatin somana haroha wa koma layaliyaha. Kanjeng Nabi jawab neten sahabat sauban, demi zat Kanjeng Nabi itu sumpah disik. Luweh dibunuh maneh ini sampean bumbu maneh itu. Terus engke lek sampean nanti kurang, nduk coba niku ana dumduman jagung manis. Bayar. Kandhane kok niku kok sampean njaluk tapi bayar. Kanjeng Nabi jawabe niku ngene, sahabat sauban demi zat sing ngutus aku, demi Gusti Allah sing ngutus aku dadi nabi, mamin muslimin wa muslimatin. Niki cara Jawa ning ngene sapa wae bah lanang bah wedok bah kyaine bah santrine bah jeragane bah karyawane kabeh bah Bangir ba
karena kepesen ini itu bagi-bagi kafe. Kok gelem poso bulan Rajab tujuane krono golek ridane Gusti Allah. Kalau Gusti Allah ini kita ditulis bu sedino niku padha karo ibadah setahun posone. Sholat tahajud selama setahun ngumpul itu sama aja gak tahu gimana gak tahu ya mirip ngumpul mirip ini kulak men kodoh mulane besok ya mulai apa man dina apa man dina apa man tak ngasih jiman Selasa. Nggih, dina Selasa ayo poso meskipun sedina. Malaikat iki sampeyan kula kandhani, niku mbot to sampeyan ngomong men. Rubot to sampeyan. Mbelo sampeyan. Dukung sampeyan sing poso. Iki kula wacane hadis itu engkas. Ruwiya an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Annahu qol idza madha thuluthul laili min rajaba fi awwali jum'atin la tabqa malaikatun fis samawati wala fil ardi illa wayajtami'una fil ka'bah. Cara jawane sampeyan kula kandhani nggih. Emben dina Kamis malam Jumat. Kanikilah dino Ahad untuk malam Senin. Malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat. Malaikat iki kabeh demo. Ro demo sampean. Unjuk. Napa? Unjuk rasa ta unjuk gigi. Nah, unjuk rasa ngelompok ahli langit, ahli bumi ku tengah pamriko. Sakin terjumlahi akeh sambuh mulai ngomong saking kaya ini ku mau sampeyan kalau hitungan aja itu sambuh ngelompok kabeh dukono nalika pun jam 10 dhuwure jam 10 liwat sepertelane bengi magrib lah jam 6 itu walu sama 10 ini sepertelane sing awal 11, 1, 2, ini sepertelan sing nomor loro, mungkin gak dure jam loro, ini sepertelan sing nomor telur. Dure jam 10, malaikat pada demo. Ditakoni kali Gusti Allah wayang kulu ya malaikati. Is'alu masyiktum. Oh, ini katakan ngono ya Gusti Allah kok merujuk iku mang ya doae sing ngongkon sing ngersano ya Gusti Allah apa Gusti Allah gak ngerti karo ke malaikat ya kan ngerti nemen pol wong niku ya Gusti Allah sing merintah kakek kote manut ngoten fa yaqulu rabbana hajatuna antafiro liman soma rajaba Gusti kula mriki gambar rujuk niku wae tiang-tiang sing purun poso wulan Rejab. Halo malaikat iku kabeh ahli langit ahli bumi ndukung ngebati sampean njaluk sepuro melok njaluk sepuro nang Gusti Allah kanggo wong-wong sing gelem poso wulan Rejab. Mulane malaikat sakurung kae belok sampean, sampean yo kula kandhani. Nek kali sampean niku gak poso gelas wulan Rejab, kebacut mulai.
rut baju sampean. Nanti kan nabi krumu ngebeli Alfamart, ono krumu ngeten mawon gambar itu kok sampean biasa dulur gadeng iku kok 15.000, didol 15.000 mawon sampean gambar itu kok. Dika nabi kuasa kerja ganjarane sak kae gak kemretek, gak tertarik, gak kudu arep ya kebaju. Mantan ngeten Gusti Allah dawuh dateng malaikat, seksena ono malaikat, kok gofar lahum wong-wong sing basa wulan rejeb kabeh tak sepuro dosane. Muga-muga kula kali panjenengan masih kurang turun dina, muga-muga diparingi panjang umur. Amin. Masih panjang umur menangi rejeb lek gak sehat ya gak kuat basa, muga-muga diparingi sehat. Masih sehat oleh nyambut gawe ne soro ya padha ae gak kuat basa, muga-muga rezekine jembar lancar. Amin. Anak turune muga-muga kabeh digolongaken Gusti Allah salihin salihah. Kita sedangkan muga-muga diparingi tetepe iman Islam ngantos dikasih husnul khotimah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك رب الدرجات وتبلغنا بها رسول الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وتلامذتنا وقومنا وجميع من حضر في هذا المجلس من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كرام حاضرين وداعين كرام حاضرين أخيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin al-Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana. Kita khawla wa laku wa ta'ina punya amatatu baru alih baru ulama, baru basari baru kawakis, nastuwayo jama'ah akadam. InsyaAllah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ini pengawasan sampun dukun Laos kalian para masyayikh untuk video dan tersantan ilmu yang manfaat masyarakat di dunia dunia wa ta'afirah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sadar ini pun pengumuman kita Laos mewakili pengurus cabang lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto menyampaikan terima kasih yang sedikit-sedikitnya pertama kepada jajaran takmir Masjid Al-Mubarokah Dusun Belonggongan Desa Sumber Tebu Kecamatan Bangsal. Terima kasih yang kedua disampaikan kepada segenap pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Sumber Tebu
Jenu Kecamatan Bangsal Mestoyo, semuanya yang derek-derek berpartisipasi dalam acara Hantan Injang Menikoh, pengurus cabang lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto tidak bisa membalas kebaikan panjenengan sedoyo nanging donga dhumateng Allah Ta'ala muga-muga jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsanal jaza, kesaenan panjenengan sedoyo dipun balas kali Allah kanthi balasan yang langkung kathah langkung sae. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang tolong muliakan niki sing njaluk didongakno niki sak kertase opo niku diwaca kabeh mboten niku. Ya lagi sekolah macam ni, berkonulis di kalau yang orang si korun dah. Di kalau macam ni sepindah pengumuman yang pertama akadan minggu ngajeng wonten pondok pesantren Sabi Nurul Qadir Kota Mojokerto diberiko pondok ibun panjenengan ibun Ki Haji Akhyat Halimi. Monggo kuwi wong sumber tebu sing mari disowani karo kanca-kanca liyane Kecamatan Bangsal diniati nang atine mari ngono aku melok terus ngene iki. Nggih temen ta. So, nggih, monggo diniati ngoten urusan budal urusan buri sing penting guys. Niat ngoten ya. Niki salah jengi pun paling wunan sampai pilih bener sih ngambil suratul fatihah utawi kirintun doa iki enten biro petang buruh iku ya Allah iya kalau misalnya mau ngomong itu doa sama fatihah sekarang ini sepindah kematan Mbah Romerto Mbah Subiah Bapak Sundoro Bapak Romer Iman Bapak Sutaji, Ibu Sungkeni, niki alamate Kaligoro Kutorjo. Selanjutnya pun Bapak Raju, Bapak Samad sekalian, Bapak Damun sekalian, Bapak Hasan, Mbok Rebi, Bapak Mustafa, Bapak Muhaimi, Bapak Rahman sekalian, dan Bapak Rakim sekalian. Alhamdulillah, Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Wali Arwahul Jami Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Baijan, Bapak Mansur, Ibu Siti, Mbok Lasmi, Haji Rosid, Hajah Karomah, Haji Solikin Yasin, Hajah Kalimah, Ki Haji Fasilatul Asror, Ki Haji Ahmad Dilyati Rosid, Hajah Mas Fulfah, Mbah Zainal Abidin sekalian, Mbah Prawino sekalian, Hajah Nuzulah, Bapak Supar sekalian, Bapak Soleh. Lahumul Fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Siratal Mustaqim. Siratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila ruhi Bapak Suparno, ruhi Ibu Kaya, ruhi Ibu Dini, ruhi Hadi Giono, waruhi Bapak Ngasmi sekalian, waruhi Bapak Sarji, waruhi Bapak Iswanullah, waruhi Bapak Sardiri, waruhi Bapak Ma'il, waruhi Biyatim, waruhi Bapak Munaji. Lahumul Fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Siratal Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila ruhi Bapak Iin bin Asmuin Umar, Bapak Jeblok Krisno Sampurno, Siti Waruhi Siti Suwaibah, Waruhi Nur Ali, Waruhi Subahat. Ini benar-benar perlu kita dapat astagfirullahaladzim.
Laulul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salajengipun, salajengipun mohon doa supaya lancar tesnya. Bu, tes napa iki? Tes PNS ta tes? Nggih, pokoke juga lancar karo Gusti Allah. Kagum atas nama Aprilita Puji Astuti Bandar Dawar Belando. Ini juga mohon barokah fatihah dan rotib supaya sembuh dari sakit atas nama Bapak As'ari Kudorjo Kepo Arun. Dan sekolah hajat dulu, hajat panjenengan ini hajat dulu, hajat akhir dan kumpul dibuat barokai dibuat tampilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lahumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salajengipun penyuwunan salat gaib sepindah kagem Ibu Siti Maria Ulfa Waru Gunung Upang, Ibu Halimah Ketapang Jetis, Bapak Ardi Tugu Jolotunggo Jetis, Bapak Selamat Pasilan Jetis, Bapak Sandri Pasilan Jetis, Ibu Rumiah Berat Kulon, Bapak Durasim Berat Kulon, Ibu Siamah Berat Kulon, Bapak Rekan Bolorejo, Bapak Tris Berat Kulon, Bapak Tarmuneng Mojosari Rejo, Bu Sumi Bolorejo Mojosari Rejo, ditambah sini sudah Ibu Sintom Omlagi, Ibu Gina Omlagi, Bapak Sumowoto, Bapak Sueb di dalam Ibu Torejo, Bapak Amin Mustajab Kauman Mojosari, Bapak Saiji Bijak Rawulan. Jadi sing dipun suwuni salat gaib. Beratulon, gini ya Allah kasih nanti saya doakan ya. Bapak Fayakun ditambah kagum salat gaib, Bapak Fayakun dalam ibadat tulon. Niki yang dipun surat ikhoi para bapak, para hadirin yang sedang yang mulia kepenjenengan jamaah akatan monggo pilih ganda keluarga ikan sedo dipun aturaken wonten sekretariat niko cek disolati bareng-bareng kadek bayar tak dan duit bayar sudah kok oke oke penjenengan si kagungan hajar anake gak bayu-bayu rabi penjenengan ku dibaca nukatnya ngomong nang sekretariat kepingin nopo mawon lah, kok gak kepingin layu gitu ya. Ini panjenengan matur dengan sekretariat mangi dipun rasakaken fatihah bareng bareng wonten nggih. Panjenengan urun kentek, gak urun kok gak apa-apa. Siapi tadi ya. Urun kan. Nggih, para hadirin yang kula mulyakaken niki wau perolehan kaleng. Kaleng mumet niki wau angsal 1.300.000 gangsal rupiah 1.305.000 rupiah niku kalengan sing panjenengan napa lebetaken atau yang panjenengan lebetaken pun kalengan napa terus perolehan iki tuh doa dadi ana sing titik jeneng dikon macano bareka ana sing titik jeneng dijalukno salat gaib ana sing dihajat iki ana sing urun iki oleh 255.000 nanti panjenengan makin nambahi monggo iku ngajeng moga-moga mawon amal saya panjenengan sedekah panjenengan ingkang sampun panjenengan paringaken dibalas kali Allah Subhanahu wa taala kanthi balasan ingkang langkung kathah langkung saya. Amin Allahumma amin. Selanjutipun petugas salat gaib kalian salat zuhur dipun suwun panjenenganipun Gusti Afiat Rasulullah pembacaan rotibul hadad dipun suwun dipun pimpin kalian panjenenganipun Abah Haji Usail untuk doa asma air dipun suwun panjenenganipun Gus Rafiq kali panjenenganipun Gus Imam Sibli. Kula badhe malih untuk petugas salat gaib dan salat zuhur dipun suwun panjenenganipun Gus Ahyat Rasulullah pembacaan rutin hadat dipun pimpin kalian panjenenganipun
Abah Haji Usail, doa Asmair, Ibu Suhun, Panjangalipun, Gus Rofi, kalian Gus Imam Sibri. Hadirin wal hadirat, rahimahumullah, makatan ikan sangat hal, makatan akan sekedar malih, mewakili pengurus cabang lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto, matur nuwun sangat terlalu panjenengan, matur nuwun sangat partisipasi panjenengan, dan kabupaten, pilih wonten, nopo kita wakilkan kena ngecek, di matur mana panjenengan, mewakili pengurus cabang LDNU Kabupaten Mojokerto, matur akan sih sangat terlalu panjenengan, dan kabupaten panjenengan setelah abu minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,